Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari tanah air. Allahummaghfirlahu warhamhu wa afihi wa fuanhu. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya jika kita mendoakan almarhum. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari tim media informasi update turut berduka. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya perlu Anda ketahui, artikel ini dikutip media informasi update melalui mapaibandung.com. Kabar duka datang dari mantan petinggi Sunda Empire, yang sering disapa Lord Rangga. Ia menghembuskan nafas terakhirnya hari ini, pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 pagi hari, sekitar pukul 5.39 waktu Indonesia Barat di kediamannya, Brebes. Kabarkan meninggal dunianya beredar luas melalui pesan grup, yang berasal dari desa Grinting. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Edi Raharjo, alias Lord Rangga bin almarhum Murwat Hadi Wijaya, pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022 pukul 5.39 tadi pagi di RS Mutiara Bunda Tanjung Brebes, begitulah bunyi pesan tersebut. Meski kabar tersebut sudah menyebar, belum diketahui pasti apa penyebab meninggalnya Lord Rangga. Tak lupa juga, kami dari tim media informasi update turut berbelasungkawa atas meninggalnya Edi Raharjo atau Lord Rangga. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap saksikan berita terbaru dari channel media informasi update, dan jangan lupa untuk like dan komen.